baik, saya izin untuk bisa memulai kegiatan free webinar belajar lagi angkatan ke-26 pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya izin selanjutnya untuk memperkenalkan diri saya dengan Cindy, yang mana pada pagi hari ini berkesempatan untuk menjadi host dan juga asisten trainer, yang tentunya hari ini special trainer akan diisi langsung oleh Ibu Nada Gerandini. Beliau ini adalah associate trainer Duta Sukses yang berdomisili di Kota Jakarta. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Baik, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang teman-teman bisa lakukan ketika mau ngelayanin, sebut namanya 3 kali. Oh, bukan ya? Atau kayak ini, si manis jembatan Ancol, bukan. Bukan. Jangan, teman-teman, itu lebih horor. Jadi kalau sebenarnya kalau kita sebutkan nama orang yang kita layani, itu akan jauh lebih personal dirasakannya. Itu akan benar-benar kena ke hati, teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman ngelayanin, lebih baik ketika awal, maaf, saya berbicara dengan siapa gitu. Oh, Ibu Nada. Oh iya, baik. Ya, Ibu Nada, ada yang bisa kami bantu? Gitu. Itu lebih enak loh, teman-teman. Beda kalau, iya Pak, Bu, ada apa? Gitu. Beda dengan menyebutkan nama. Makanya ketika mau ngelayanin, kalau bisa tanya dulu namanya siapa. Kalau teman-teman sadar, gitu, kalau kita lagi telepon ke customer service sebuah bank, bisa ditanya dulu, dengan siapa saya bicara ya?